There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Ya, laga sengit antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berakhir dengan skor 2-0 untuk Macan Kemayoran. Namun di balik laga ini, ada sosok pemain Persija yang tampil gacor. Dia adalah Rico Simanjuntak. Ya, lihatlah cara Rico membuat para pemain Persib Bandung kewalahan. Pemain ini benar-benar tak pernah lelah untuk terus berlari dan berlari. Hingga akhirnya Rico berhasil memanfaatkan kesalahan para pemain belakang Persib Bandung. Ia berhasil mencetak gol dengan sedikit tendangan chipnya. Bola bundar pun bersarang di gawang Persib Bandung. Jual serangan pun terus berjalan sengit antara kedua tim. Namun hingga babak pertama berakhir, Persib Bandung tak bisa membuat kedudukan imbang hingga wasit meniup jeda pertandingan pertama. Di babak kedua, Persija Jakarta memasukkan pemain andalannya Mikael Krementjik. Hingga jalannya pertandingan, Persib masih kesulitan merobohkan pertahanan Kudela dan kawan-kawan. Krementjik yang baru masuk justru bisa mencetak gol lewat sundulannya. Lagi dan lagi, pemain mungil Rico Simanjuntak tampil mengejutkan. Ia berhasil mengumpan bola kepada Mikael Krementjik. Hingga akhirnya Persija Jakarta unggul 2-0. Persib Bandung semakin tertinggal jauh dari kejaran gol Macan Kemayoran. Ya, meski tampil pincang tanpa kehadiran Thomas Doll, Persija justru mengubur mimpi Persib Bandung untuk meraih kemenangan tandang mereka. Hingga babak kedua berakhir, Persib Bandung tak bisa mencetak gol satupun ke gawang Andri Tani. David dan Ciro sampai kewalahan dijaga ketat para pemain belakang Persija Jakarta. Persija Jakarta pun unggul 2-0 atas Persib pada laga ini. Ya, Rico Simanjuntak yang menjadi pembeda pada laga El Clasico ini, ia benar-benar menjadi pahlawan. Bahkan penampilannya bersama Macan Kemayoran cukup gemilang. Ia sudah menorehkan 5 gol dan 7 assist di musim ini. Ya, namun meski meraih kemenangan, Persija masih tetap menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 musim ini dengan poin 57. Sementara Persib Bandung di posisi kedua dengan poin 59. Di balik kemenangan ini, Persija Jakarta mendedikasikan kemenangan atas Persib Bandung untuk Thomas Doll. Hal ini disampaikan oleh pelatih fisik Persija Jakarta, Paul Kenan. Thomas Doll tak bisa mendampingi anak-anak asuhannya karena akumulasi kartu. Namun, Witan Sulaiman dan kolega mampu bermain apik dan meraih kemenangan. Kenan yang bertugas menggantikan Thomas Doll mendedikasikan kemenangan ini untuk sang pelatih kepala. Kenan mengakui Persib Bandung cukup sulit ditaklukkan dalam laga ini, terutama karena Persija sedang berada dalam masa-masa sulit belakangan ini. Namun, Macan Kemayoran mampu menunjukkan tarinya di laga malam ini. Dia pun memberikan pujian kepada penampilan Rico Simanjuntak. Kenan juga mengaku senang karena laga ini bisa disaksikan oleh para pendukung Persija Jakarta. Menurutnya, kehadiran supporter di Stadion Patriot Candrabaga menjadi faktor keberhasilan Macan Kemayoran mengalahkan Persib Bandung. Aparece Messi, gol, gol.